Pemilik kucing mungkin sering memberikan hewan peliharaannya makanan yang mereka juga makan. Beberapa makanan manusia mungkin aman dimakan kucing, tetapi ada beberapa makanan yang bisa berbahaya untuk kucing. Mungkin makanan-makanan tersebut nikmat dan tidak aman bagi Anda, tetapi sedikit gigitan saja mungkin bisa membahayakan hidup kucing. Berikut beberapa makanan yang bisa berbahaya buat kucing dan sebaiknya tidak diberikan. Yang pertama, tomat. Tomat mengandung alkaloid beracun dan pahit. Makanan ini bisa ditoleransi oleh tubuh manusia, tetapi belum tentu bisa ditoleransi oleh kucing. Namun, jangan khawatir jika Anda melihat tomat termasuk dalam bahan makanan yang sudah jadi untuk kucing Anda, sebab makanan tersebut dibuat dari tomat matang dan tidak perlu dikhawatirkan karena muncul dalam jumlah yang relatif kecil. 2. Coklat. Coklat tak hanya berbahaya buat anjing, tetapi juga kucing. Diepromin adalah zat yang mengganggu dan dapat menyebabkan keracunan pada kucing. Zat ini ditemukan dalam konsentrasi tertinggi pada coklat hitam dan tanpa pemanis. 3. Alpukat. Alpukat memang menyehatkan buat manusia, tetapi agak beracun untuk kucing. Daun, biji, kulit pohon dan buahnya mengandung persin yang dapat menyebabkan muntah dan diare pada kucing. Jadi hati-hatilah, jangan sampai kucing Anda memakan makanan dengan alpukat atau menjilati sendok dan garpu yang digunakan untuk membuat olahan alpukat. 4. Telur dan daging mentah. Sama seperti pada manusia, konsumsi telur atau daging mentah bisa menyebabkan keracunan salmonella atau E. coli pada kucing. Gejala penyakitnya bervariasi, tetapi bisa termasuk muntah, diare, dan lesu. Salmonella dan E. coli juga dapat ditularkan ke manusia, jadi berhati-hatilah untuk mencuci tangan dengan benar setelah memasak dan jauhkan kucing Anda dari kedua makanan mentah ini. Telur mentah juga mengandung enzim yang dapat menyebabkan masalah pada kulit dan bulu kucing. Selain itu, jauhkan pula kucing dari tulang mentah agar tidak tersedak, melukai pencernaan atau merusak giginya. 5. Anggur dan kimis. Dampak beracun makanan ini ditemukan terutama pada anjing dan dalam jumlah yang bervariasi. Namun, karena masih ada banyak hal yang tidak diketahui terkait potensi racun anggur dan kimis, Pusat Pengendalian Racun Hewan ASPCA dan Perkumpulan Pencegahan Kekejaman Terhadap Hewan Amerika menyarankan untuk tidak memberikan anggur atau kimis kepada kucing peliharaan dalam jumlah beberapa pun. Menurut mereka, tidak ada alasan untuk mengambil risiko pada situasi-situasi yang belum jelas apakah berbahaya atau tidak.